ikut ini cara untuk yang namanya post foto di TikTok iPhone yang bisa digeser ataupun di slide. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja berikut ini. Kalian bisa buka yang namanya TikTok. Kemudian pilih upload yang ada di sudut kanan bawah ini, di sudut tengah bawah. Kemudian di sini kalian pilih unggah. Ini kan ada pilih unggah. Kemudian di unggah ini kalian pilih kategori foto. Kalian bisa pilih foto yang ada di sini dengan cara pilih lebih dari satu yang ada di sudut kiri bawah. Kemudian pilih fotonya. Kemudian pilih berikutnya atau pilih AutoCAD. Ini dia akan motong otomatis. Pilih berikutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat itu sudah ada foto yang bergerak. Kalian bisa tambahkan suara di sini untuk lebih menarik dengan musik kalian sendiri atau dipilih dari TikTok. Pilih berikutnya untuk kalian post. Jadi, itu saja. Silakan dicoba.